Memasuki musim penghujan di tahun 2018 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari himbau masyarakat waspada terhadap berbagai serangan penyakit, salah satunya demam berdarah dengue. Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Elviani mengatakan untuk mengantisipasi maraknya kasus tersebut, pihaknya akan melakukan upaya fogging yang terfokus di 30 titik di setiap kecamatan. Ada namanya fogging fokus. Fogging fokus itu fogging yang dilakukan terhadap rumah si penderita DBD yang ditemukan. Jadi pada radius 100 meter dari rumah tersebut itu akan dilakukan fogging, itu namanya fogging fokus. Dan itu kita menganggarkan ada 30. Selanjutnya dirinya mengatakan fogging ini akan dilaksanakan bila mana ditemukan indikasi terjadinya kasus DBD pada daerah tertentu. Tidak hanya itu, warga pun diharapkan untuk dapat aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar guna mencegah berkembang biaknya nyamuk jenis Aedes aegypti tersebut. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.